Assalamualaikum semua. Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, comment dan juga share. Salam. Pisang ni guys, pisang. Nasib baik tadi dekat airport mak aku. Rumah aku dengan airport sebenarnya tak jauh, dalam 2-3 km. So baju gaduk aku pas kat mak aku. Mak aku pas aku buah kasai. Ha, ni dia buah kasai. Buah kasai ni kalau korang boleh bayangkan lah, kalau korang tak pernah dengar bunyi dia, tak pernah makan, kulit kat luar dia ni memang keras. Tapi korang boleh pakai gigi lah nak buka dia kan. Sekejap aku buka lah. Lepas tu, isi dia ni, warna dia tu macam korang bayangkan buah mata kucing. Bukan buah mata kucing. Buah lychee, tapi lychee ni kering dan rasa dia tak masam. Rasa dia lemak-lemak manis. Hotel mana? Hotel kawan. Kawan hotel. Kaban hotel. Kaban hotel seberang jalan besar. Seberang Keywood Hotel. Maluda in the house, guys. 14 hari aku tengok Maluda, Maluda tengok aku. Haa, kau siapkan Maluda. Okay, Syahidah cakap PM baju. 14 hari ni, baju mak aku dengan adik aku dekat Sibujaya akan jualkan. Dia tak buat apa-apa 14 hari. Ramai yang PM call setengah malam kan. Aku dengan bini aku baru nak berromantik sikit. Ada orang call nak baju semua kan. Baju adik aku tengah kira. Lepas dia dah habis kira, adik aku akan kira dulu baju. Saiz apa yang ada. Harga baju RM55, tak termasuk kalau adik aku kena buat COD dalam Sibujaya. Itu satu. Yang kedua, nanti aku akan bagi nombor kontak macam mana nak deal untuk post. Tapi kalau post ni aku rasa memang leceh lah. So kalau boleh, kalau korang nak beli baju kaduk tu, suruh kawan-kawan korang kat Sibujaya belikan dulu. Suruh kawan-kawan kat Sibujaya belikan dulu. Kalau tidak takut habis je. Takut habis, itu satu. Lepas tu, baju ada dua jenis. Satu yang racun itu benar, satu lagi yang macam saya pakai ni. Okay, nanti saya akan tunjuk gambar ataupun bagi gambar baju yang kita jual tu. Dan itu jelas stok yang ada dekat KL pun dah habis. Kita bawa semua baju tu. So tak boleh nak cakap, tak boleh nak janji apa semua. Dan 14 hari saya akan live bersiaran macam ini dekat bilik kami ni. Di Kawan Hotel. Alright. Air tak ada nak sedikit. Air pun tak ada ni. Kita makan buah kasai ni jelah. Harga baju RM55 sebab perhantaran. Sebenarnya harga baju tu lebih murah. Dulu kita jual dekat Shopee dalam RM60, tapi kita jual RM55. Lupa nak bagi tahu. So sepanjang 14 hari ni korang boleh hantar tau. Kalau korang ada macam kedai korang ada makanan, korang hantar makanan korang, lepas tu letak surat, dalam surat tu tulis dapatkan apa-apa dekat kedai sekian-sekian, harga sekian-sekian, bagilah kami makan, nanti kami buat video. Kita buat video promote bisnes korang ni. Percuma je. Tapi pastikan korang hantar makanan tu untuk 4 orang lah. Aku ada 4 orang staff. What? Takkan aku seorang je makan, mereka tengok je kan. Tu hantar lebih sikit makanan tu. Cakap dengan Maluda, saya tunggu dekat kedai game tempat biasa. So jangan lupa dapatkan baju kaduk tu dekat Sibujaya dalam tempoh 14 hari saya kuarantin ini. Kalau tahu siapa-siapa kat Sibujaya, tolong dia belikan. Nak post ni memang payah pada ketika ini. Saya akan cuba cari kedai untuk print. Tapi tak tahu lah kedai print baju buka ke tidak waktu PKP ni kan. Gelang 10K. Gelang 10K. Mahal gelang aku ni. 10K. Baju satu, baju RM55. Siapa pakai baju kaduk kan? Confirm rasa handsome. Kau rasa handsome tak Maluda pakai baju kaduk? Masa nak cari awet. Ada awet kat sini. Astaghfirullahaladzim. Susah budak-budak bujang. Makanan tak sampai lagi guys. Kita tengah kelaparan sekarang ni. Tak, nanti aku tengah deal dengan adik aku. Tengok macam mana. Kalau korang boleh transfer duit, tunjukkan dekat dia receipt, dia reservekan baju kan dengan kos apa semua sekali, mungkin boleh. Tapi itulah, kalau orang semua masukkan duit, baju pula habis, macam mana nak pulangkan balik duit tu? Leceh lah nanti. Sebab tu kita malas nak buat transfer-transfer ni, payah. Jual gelang, beli udang pasing. Yeay, makanan dah sampai. Yeay. Anak buka ayah pintu, nebu dek Maluda. Ini makanan kita. Ya, itu sampah lah Maluda. Bodoh lah dia ni. Ya ke? Sampah lah. Rokok apa semua. Ya Allah, dia ni tak boleh membezakan rokok dengan ni. Tutup pintu. Alamak. Makanan belum sampai lagi guys. Kami kelaparan ini, makanan belum sampai lagi. Kemaya kemukah kaduk. Tak tahu lagi. Kita settlekan quarantine ni. So dalam tempoh quarantine ni nanti kita akan setkan masa dengan district officer apa semua. Pegawai-pegawai daerah ni semua.
bagaimana kita nak jalankan tanggungjawab kita ni, kita ada jemputan untuk menjalankan tanggungjawab kita sebenarnya. So itu kita kena rahsiakan, tak boleh nak bagi tahu. Buah kasai ni dia macam nampak macam buah pinang, tapi sebenarnya bukan buah pinang. Isi dia pula nampak macam buah mata kucing ataupun buah leci, tapi bukan mata kucing atau leci. Tak pisang lah. Ada malu dah tak pisang lah. Alamat dekat Sibu Jaya, lorong 8C. Nanti adik aku dah habis kira nanti, baru aku buat posting macam mana nak beli baju tu nanti. Nah, kita tengok Maluda makan buah kristal. Demo Maluda, macam mana? Kena gigit. Okey. Kena gigit kopek lah. Kalau kopek maksudnya kena kopek kulit dia dulu. Ha? Ya. Macam makan rambutan. Macam makan rambutan tapi biji macam biji apa? Tunjuk biji dia. Macam biji? Aku tu lupa apa biji dia. Macam biji, dia macam biji mata kucing tapi biji, dia lain sikit. Yes, biji mata kucing yang besar. Aku kalau aku boleh share screen korang sepanjang aku perjalanan daripada Semenanjung ke Sarawak tadi kan. Kalau lah aku boleh tunjuk berapa pendapatan aku tu. Aduh, korang mesti nak masuk pelaburan skim cepat kaya kaduk ni. Mari aku tunjuk pemandangan. Ini dia pemandangan. Oh, itulah dia Keywood Hotel di seberang. Kita boleh nampak Sungai Sarawak tu, Sungai Rejang. Alright. Itu dia Wisma Sanyan. Wisma Sanyan. Nampak tak Wisma Sanyan di sana? Dekat tapi jauh, tak boleh pergi. Alright. Pub pun tak buka, pub pun tak buka nampak gayanya. Nadai bisik masa saya tutup PKP ya. Alright. Lapar lah guys, tak makan lagi. Ada aku makan Maluda nanti ni. Kau lapar yet kau kosong. Lapar lah guys, tak makanan tak sampai lagi ni. Aduh, lapar. Korang boleh hantar makanan tau. Mereka cakap pas je dekat staff, nanti staff hantar kat bilik. So kalau korang nak hantar makanan dekat kaduk untuk kaduk review, korang dekat makanan tu untuk 4 orang korang letak dekat situ nombor untuk dihubungi, apa yang menarik pasal makanan itu apa semua. Nanti aku makan, aku cerita, aku baca skrip korang tu. Kita tolong. Saya support anda. 14 hari ni aku tolong promote bisnes anda. Tak sedap aku cakap tak sedap. Kalau sedap aku cakap sedap. Sementara tunggu 14 hari ni, tolong carikan Maluda jodoh sekejap. Ada tak? Ni ada awik message kau ni Maluda. Mana ada awik? Tu kawan. Perempuan ni. Oh, perempuan eh? Oh. Dia kata bilik nombor berapa aku nak datang. Gantui. Apa barang order guys? Kalau aku order, aku tak review makanan tu. Aku nak korang hantar. Aku nak nak rasa masakan korang, aku nak buat video. Aku nak promote. Orang. Yeah. 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 Pansut YouTube, pansut buat Facebook. Siapa besi bab baru? Ni apa, saudara ke? Satu kampung kita, apa nama? Masalah? Apa? Ni orang Pasin? Orang Pasin. Hei, Maluda. Dadak Maluda ni. Air. Dia tak cukup air. Dia kuat minum air tu. Itu orang memang kuat minum air. Jom makan, apa ada? Apa ada Maluda? Tengok apa menu kita Maluda. Nasi ayam penyet, duduk bawah. Lepas makan baru kita semayang. Allahu Akbar. Tolong buka kan. Ikan penyet. Alhamdulillah. Okay, dan aku boleh makan depan korang lah. Doa macam doa makan baru dah. Doa makan pun lupa. Sekejap cuci tangan. Baru sampai makanan guys. Ini kalau bini aku tengok ni menangis ni. Miam ayam, aku nak Singapore chicken rice guys. Tolonglah hantar Singapore chicken rice. Mesti sedap lah makan Singapore chicken rice ni. Bateri habis dah guys. Baiklah, quarantine 14 hari. Nanti kita jumpa lagi. Bateri dah nak habis. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa hantar makanan 14 hari. Hari ni berapa bulan? 16. Sampailah 30 hari bulan. Korang boleh hantar makanan. InsyaAllah, saya akan tolong promotkan. Cuma saja, tapi makan untuk 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Subscribe. Alhamdulillah kerana racun itu benar.
like, komen dan juga share. Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.